Sementara itu bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menemui petani teh dan warga di Cianjur, Jawa Barat. Ganjar meyakini produktivitas teh di Indonesia akan semakin berkembang. Ganjar melakukan safari politik ke wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia melihat langsung area perkebunan dan mencoba memetik langsung daun teh. Selain itu, Ganjar juga berbincang dengan para petani muda. Ganjar mendorong para petani teh, khususnya para petani muda, untuk terus meningkatkan produk teh lokal. Karena sebagian besar ini lahannya PTP ya, pasti butuh pelatihan-pelatihan kepada mereka. Kalau ujungnya pada kesejahteraan ya dilatih cara memilih tehnya tadi, cara memotongnya, mesti diajarin sih mereka semuanya, sehingga kita bisa mengelola kebun teh ini jauh lebih bagus, memanennya juga lebih bagus. Itu yang paling penting gitu.